Bapak Ayub. Video ini menceritakan seorang bapak-bapak yang berjalan mandi hujan membawa jantung pisang walaupun cuaca yang begitu hujan, tapi seorang bapak ini terus berusaha agar apa yang menjadi harapannya itu bisa tercapai. Bapak itu membawa jantung pisang untuk menukarnya. Bapak juga ada membawa ikan. Memberi ikan untuk bisa ditukar dengan beras. Hal ini sangat disayangkan sekali karena dana OCS yang begitu banyak yang diprioritaskan untuk orang asli Papua, tapi masih ada orang Papua yang mengalami kesusahan. Bukan saya bapak ini, tapi masih banyak orang Papua yang hari ini susah di negerinya sendiri. Sangat kasihan sekali orang tua dengan usia yang begitu tua, usia-usia lansia. Terima kasih untuk saudari yang telah membantu Bapak Kekasih Pras. Luar biasa, Bapak diberikan juga minyak kelapa, ada garam dan super mie. Bapak dikasih baju juga. Bapak diberikan baju, ada dua, satu untuk Bapak dan satu untuk istrinya di rumah. Dari video ini memberikan suatu nasihat penting untuk kita semua bahwa kita harus saling membantu satu sama lain. Kita harus bisa memberikan apa yang ada pada kita kepada orang lain, kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Kita harus berbagi juga dengan orang lain sehingga hidup kita menjadi berkat. Kiranya lihat video ini, semua mata yang menonton di seluruh tanah Papua, terlebih khusus para pemimpin-pemimpin di tanah Papua, dapat menggunakan dana OCS sebaik-baiknya sehingga orang Papua tidak mengalami kesusahan. Terima kasih. Gantikan sukacita abadi selamanya.